Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketemu lagi dengan saya Udung Permana dari Raisa Salon Channel. Pada kesempatan kali ini, tim Raisa Salon akan melakukan proses coloring, dan untuk warna targetnya warna Fikebu, warna pink, dan perpaduannya warna ungu. Ini lagi proses lighteningnya untuk bagian bawahnya. Di sini lighteningnya menggunakan bleaching dan oksidannya yang 9%. Setelah selesai proses bleachingnya, cukup di level 8 atau di level 9 ya teman-teman. Saya di sini lagi aplikasikan warna pink dan untuk atasnya balayage warna gold. Nah, seperti ini penampakannya perpaduan antara warna pink dan warna ungu. Setelah itu lanjut di curly, curlynya yang besar-besar dan arahnya keluar. Setelah itu diacak ya teman-teman. Ini masih belum diacak dan ini juga sama penampakannya sebelum di styling seperti ini. Dan ini setelah di styling, setelah diacak ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini untuk bagian dalamnya, perpaduan antara warna pink dan warna ungu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah nonton videonya, yang sudah support Raisa Salon Channel, yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Untuk kritik dan sarannya silahkan tulis di kolom komentar agar saya lebih baik lagi berkarya di dunia salon, di dunia rambut, maupun di dunia YouTube. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.